Polda Sumatera Utara Irjen Pol Agus Andrianto bagikan nasi kotak kepada para penarik bentor sekecamatan Medan Area yang dilakukan di lapangan parkir Komplek Asia Megamas, Jalan Asia, Kelurahan Sukarame Medan Area, Kota Medan. Sespriptim Kapolda Sumatera Utara AKP Rita Bulrani yang mewakili Kapolda menyerahkan nasi kotak kepada para penarik bentor bersama dengan para personil Polsek Medan Area. Kanit Intel Polsek Medan Area Ibtu Samson Sembiring dalam kesempatan ini juga sekaligus menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas kepada penari bentor yang hadir bahwa menjelang pemilu 2019 Polri mengharapkan peran serta masyarakat terutama abang bentor untuk tidak mempercayai dan cepat terpancing dengan adanya pemberitaan hoax. Sopian yang mewakili penarik bentor sekecamatan Medan Area mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolda Irjen Pol Agus Andrianto atas pemberian nasi kotaknya. Kami perwakilan dari abang-abang beca pangkalan Medan Area mengucapkan terima kasih kepada Bapak Irjen Pol Agus Andrianto yang telah memberi Jumat Barokah pada hari ini. Semoga Bapak kami doakan sehat selalu. Kami abang beca pangkalan Medan Area turut mensukseskan Pilpres 2019 dengan aman. Bravo! Dari Sumatera Utara, Zak Ahmad, Tribrata TV. Salam Tribrata.